Oke, nah inilah dia harga terbaru dari senapan Predator Bocap FX Royal ya teman-teman bediler. Untuk kalian yang lagi cari info terbaru terkait unit senapannya, kita lagi ready stock, jadi pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras ya, salam bediler. Kali ini saya kembali menyapa kalian semua yang ada di rumah. Dan kali ini saya kembali mengulas unit senapan angin yang sudah cukup lama tidak kita restokan, yaitu PCP Bocap FX Royal ya teman-teman. Nah, senapan ini adalah salah satu senapan yang cukup banyak peminatnya hingga saat ini ya, seperti itu. Senapannya tampilannya cukup klasik, tapi ya tetap berwibawa ya teman-teman. Apalagi dia adalah series bocap ya, PCP bocap atau tabung bocap. Untuk unit senapannya sendiri ini pakai bocapnya 500cc dengan kapasitas maksimal angin bisa diisi hingga 3000 dan safety-nya di 3000 PSI. Dan untuk teman-teman bediler juga yang penasaran nih sama berapa kali shoot yang bisa dihasilkan ketika full angin, itu kalau untuk shootnya itu di pengisian 2700 ya teman-teman, itu bisa 30 hingga 40 kali tembakan kalau setelan rendah ya. Itu pun juga bisa lebih bisa kurang tergantung setelan yang kalian atur ya, seperti itu. Nah, kalau untuk mimis yang recommended kalau untuk senapan seperti ini itu apa, Mbak? Oke, untuk mimis yang recommended untuk senapan bocap 3 jutaan ini itu sekitar itu sejenis mimis Hercules atau juga mungkin mimis Barracuda Match, itu sudah bagus. Dan kaliber dari senapan ini itu aman ya. Jadi untuk teman-teman semua yang bertanya-tanya, Mbak, kalibernya berapa, bisa nggak kaliber 6 atau kaliber 5? Jawabannya belum bisa teman-teman, karena kita hanya menyediakan senapan angin dengan kaliber 4,5 mm saja ya, seperti itu. Oke, lanjut untuk chambernya ini pakai chamber monolite bahan dural, masih semi CNC ya, jadi belum full CNC. Untuk kokangannya juga ringan, kita coba ya. Belum. Nah, seperti itu ya teman-teman bediler. Untuk cancel shootnya juga tersedia. Lalu dia juga sudah punya setelan power bagian belakang, nanti kalian bisa atur sendiri untuk besar kecilnya powernya ya, seperti itu. Oke, untuk laras, sampai lupa nih teman-teman. Untuk laras dari senapan ini panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk bahannya pakai bahan baja dengan OD yaitu 13 dan serumpungnya OD 22 mm. Oke, untuk lanjut lagi, picunya sudah dilengkapi dengan safety trigger juga. Jadi untuk kalian ya harus berhati-hati ya, karena picu adalah salah satu bagian sensitif atau part paling sensitif dari senapan angin, jadi harus lebih berwaspada dan hati-hati kalau pegang picu. Nah, oke, untuk masalah popornya ini popor bahan kayu mahoni pilihan dengan desain klasik ya teman-teman bediler, desain klasik dan juga dilengkapi dengan grafiran ada tulisan FX Royalnya sebagai identitas dari unit senapannya ya, seperti itu. Oke, nah untuk senapan ini kalau kalian mau pasang teleskop nanti bisa langsung dipasang aja, tidak perlu tambahan mounting besar ya teman-teman bediler, karena memang dia ini mountingnya ukuran standar ya, seperti itu. Lalu untuk jarak akurasi terbaiknya dia bisa hingga 20 sampai 50 meter, jarak jangkauannya bisa sampai 100 meter. Jadi dia cocok juga nih kalau untuk digunakan long range ya, seperti itu. Selain powernya yang besar, dia juga support long range, dia pun juga support big game teman-teman. Jadi untuk kalian juga yang memang lagi cari senapan angin support big game untuk berburu hewan-hewan besar terus anginnya irit, nah rekomendasi sekali nih PCP FX Royal ya, seperti itu. Untuk harganya kita lagi buka harga di 3,5 juta rupiah untuk unit only ya. Jadi kapan lagi teman-teman bediler bisa mendapatkan FX Royal cuma seharga 3 jutaan saja, yaitu 3,5 juta rupiah untuk unit only dan juga 3,5
8 juta rupiah untuk full set teleskop zoom ya. Kalau untuk teleskop yang kali ini saya pasang ini teleskop Discovery, teman-teman. Nah, kalau untuk kalian yang ingin tanya terkait harga dari teleskop Discovery, bisa ditanyakan ke CS kami saja ya, seperti itu. Oke, nah untuk kalian yang ingin beli, kita juga bisa nih untuk pembayaran COD, bisa pembayaran transfer lunas juga bisa. Nomor rekening kami hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening tersebut, hati-hati sekali penipuan. Untuk kalian yang tertarik, bisa untuk langsung hubungi CS-nya. Nomornya sudah ada di bawah sini ya. Kita siap kirim ke seluruh wilayah di Indonesia. Bagi kalian yang tidak mau kehabisan, langsung saja untuk calling mbaknya ya. Halo mbak aja, seperti itu. Oke teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Salam satu laras.